Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengakui Presiden Joko Widodo turut memberikan masukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait penyusunan kabinet. Namun ia menegaskan, Jokowi hanya sebatas menyampaikan masukan dan bukan sebuah intervensi. Sehingga keputusan akhir nama-nama yang masuk dalam daftar kabinet tetap di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Dari pihak menteri itu ada yang membantu, dari Pak Jokowi ikut membantu menyusun itu masih? Ya, ada beberapa masukan-masukan. Tapi sekali lagi keputusannya di Pak Presiden terpilih. Gibran pun mengungkap penyusunan kabinet untuk pemerintahan mendatang sudah hampir tuntas. Sedangkan saat ditanya apakah Prabowo sudah memutuskan nama kabinet yang akan membantunya satu periode ke depan, Gibran enggan menjawabnya. Gibran hanya memastikan nama-nama Menteri Prabowo akan diumumkan langsung setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Putra sulung Presiden Jokowi itu percaya sosok-sosok yang dipilih Prabowo akan mampu mengemban tugas yang diamanahkan. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah ini kok apa? Hampir 100% beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya masing-masing.